Presiden PAS Dato' Sri Abdul Hadi Awang sedia menjadi penerima terawal vaksin COVID-19 di negara ini bersama-sama Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Susulan pengumuman kelonggaran tempoh pemerhatian kepada Menteri, Ahli Parlimen Iskandar Puteri Lim Kit Siang desak Menteri Kesihatan tarik balik pengumumannya. Mufti Perlis Profesor Dato' Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin pula berkata tiada beza tubuh menteri dan orang lain. Bekas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump bakal dibicarakan esok atas tuduhan menyuruh penyokongnya menyerbu bangunan Capitol di Washington DC pada 6 Januari lalu. Laporan penuh di esrawani.com dan Awani 745 malam ini.